menyelesaikan manggung di Wacken Open Air 2022, tuntas sudah VOB menyelesaikan tur Eropanya, diketahui tanggal 8 Agustus tahun 2022 VOB pulang ke tanah air dan lanjut pulang kampung ke Garut tanggal 9 Agustusnya, kapankah VOB akan manggung lagi? Sekui kita bahas. Halo teman musik, selamat datang di Isengin Musik, channel yang bahas serba-serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. VOB European Tour 2022 Fight Dream Believe dengan 4 lokasi berbeda di Eropa, dimulai dari Colors of Ostrava di Ceko, lanjut Valhof Festival di Nijmegen Belanda, Spillestedet Stengade di Denmark dan yang terakhir Wacken Open Air 2022 di Jerman. Dari keempat panggung ini, VOB mendapat antusiasme dari penonton begitu meriah dan menikmati setiap penampilannya. Bahkan saat di Wacken sempat diundang untuk acara Let Women Do The Talking bersama perempuan penggiat musik metal, dan sempat beberapa foto selfie dengan beberapa band metal senior, seperti band Thunder Mother dan Marsha sempat mengomentari, "Terima kasih guys, kalian adalah inspirasi kami." Kembali ke pokok bahasan, jadi kapan dan di mana saja VOB akan manggung lagi? Kui tonton sampai akhir ya teman musik. Kali ini kita bahas dua bulan dulu ya, yaitu bulan Agustus dan September. Masih di bulan Agustus ini, sudah pastinya jadwal ini sudah valid karena sudah diposting di beranda Instagram VOB sendiri pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, dan sudah Mimin bahas di video ini, silahkan jelasnya bisa tonton ya teman musik. Dengan mengusung judul, VOB Absolutely Live in Bangkok, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 lokasi di Montri Studio 6. Pada postingan di Instagram VOB menjelaskan, kali ini kedua kalinya ke Bangkok setelah sebelumnya di tahun 2018 VOB akan kembali ke Bangkok untuk memainkan pertunjukan. Pembelian tiket kunjungi laman web tiketmelon.com. Selanjutnya bulan September, kabar ini datang dari akun Instagram Kolaborasi Official. Konser musik rock Kolaborasi akan diselenggarakan di Convention Hall Gedung Smesko pada tanggal 23 September tahun 2022. Pergelaran musik yang bakal digelar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan sejumlah musikus lintas zaman. Sosok bertalenta asal Malaysia, Cliff Umar juga turut meramaikan konser yang diselenggarakan oleh Aci Gold, merek dagang investasi kripto Bitcoin. Acara konferensi pers dilakukan pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, sehubungan VOB sedang tur Eropa, mereka menyapa dan meminta maaf karena gak bisa ikutan konferensi persnya lewat video, namun memastikan akan hadir di tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 23 September tahun 2022. Saat ini kami sedang berada di Wacken Open Air Germany, namun kami akan tampil dan ikut meramaikan event kolaborasi. Sampai jumpa tanggal 23 September di Smesko Building. Salam kolaborasi! Keren sih ini, VOB bakal manggung sama band-band legend lintas generasi dan lintas negara, salut! Tiga hari setelah kolaborasi, ada event yang tidak kalah menariknya, yaitu Yogyakarta. Pada postingan di Instagramnya konser musik rock Yogyakarta Festival kelima akan dilangsungkan pada 24 sampai 25 September tahun 2022. Ajang tahunan ini menampilkan berbagai aksi musisi rock lokal yang kali ini mengambil tajuk History Continues. Acara ini berlangsung dua hari menampilkan band rock legendaris dari Jamrud, Superman Is Dead, Dead Squad, Burger Kill, Seringai dan banyak lagi lainnya, wah nanti Marsha ketemu sama gurunya nih Bang Stevie Item, tapi sayang beda tanggal, VOB bakal manggung di hari kedua dengan seniornya Jamrud, Seringai, Edane, Dead Vomit dan banyak band lainnya, apakah akan ada kolaborasi dari nama-nama band senior ini, kita harapkan sih ada ya kayak kemarin sama Slang, pastinya pecah and gokil nih kalau bisa kolaborasi. Tiket bisa kalian beli di link bio Instagram Yogyakarta ya teman musik dengan line up dan harga tercantum. Untuk jadwal Oktober di next video ya teman musik. Tunggu video selanjutnya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.